بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala Allah mengizinkan kepada kita pada hari ini untuk bersama dalam My Quran Time baca faham amal dan kita ingin mengulang kaji halaman 237 hingga 242 yang kita lewati yang kita baca pada minggu ini untuk sama-sama kita mengambil pelajaran daripada surah Yusuf, surah yang penuh dengan air mata, surah yang penuh dengan kehibaan, tetapi dengan hiba dan air mata inilah yang menjemput rahmah untuk sebuah keluarga, sebuah insan ataupun sebuah institusi kembali gembira ditata, ditatang oleh Allah dengan panduan daripada Yang Esa. Pada hari ini kita bersama dengan tokoh jemputan kita di online pada hari ini dan sebelum kita memperkenalkannya kita bersama dahulu ya Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul, Ustaz Fazrul sihat ya. Alhamdulillah Ustaz ya. Di hari Sabtu ini. Ya, betul. Ya, kita menjemput tuan-tuan semua ya. Ya, kita Ustaz. Share di Facebook masing-masing, betul. Beritahu pada kawan-kawan kita nak semak ulang kaji pada hari ini dengan tokoh tetamu istimewa kita yang betul. Tidak asing lagi betul, di negara Ustaz. Ini, seorang individu yang banyak berinteraksi dengan Al-Quran, dengan tadabbur Al-Quran, iaitu Al-Fadil Ustaz Dr. Farid Ravi. Ya, mari sama-sama kita alu-alukan. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, terima kasih sudi bersama My Quran Time pada hari ini Doktor. Subhanallah. Barakallahu'alaikum. Terima kasih Ustaz Fazrul, Ustaz Tarmizi. Subhanallah. Ya, Dr. Farid Rabi adalah individu penting di College University Islam Selangor. Ya, sekarang orang penting di sana. Ya. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Doktor bersama pada hari ini untuk ulang kaji halaman 237 hingga 242. Dan kita mulakan dahulu Ustaz ya, dengan doa ringkas kita. Ya. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sama-sama kita ingin membaca daripada ayat 200 ataupun 21 halaman 237 untuk sama-sama tuan-tuan yang berada di rumah kita baca, kita mendengar, melihat kepada istilah ta'wilul ahadith yang beberapa kali berulang di dalam surah Yusuf yang kita ingin pencerahan daripada Dr. Farid Ravi sebentar nanti. Apa sebenarnya? Adakah ta'wilul ahadith ini mimpi, ta'wil mimpi, tafsir mimpi ataupun ianya lebih daripada itu? Kita bersama Ustaz Tarmizi membaca ayat 21 pada hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Dan juga subhanallah kita bersama dengan ilmuwan kita pada hari ini Al-Fadhil Profesor Madya Dr. Farid Rawi. Kalau Ustaz ingat ketika kita bersiaran sebelum ini Ustaz, saya rasa mungkin tahun lepas kot. Ketika kita habis siaran kebetulan Ustaz Prof ada bersama dalam majlis, kita ambil gambar Ustaz. Betul. Dan kita sebut insyaallah satu hari nanti kita ingin bersama juga dengan Profesor Madya Dr. Farid. Dan alhamdulillah hari ini subhanallah dengan kita kata tanggungjawab yang besar sekarang ini Ustaz, kekangan masa dan komitmen beliau dapat juga bersama dengan kita semua pada saat ini
Al-Fatih Ustaz Dr. Farid adalah juga merupakan antara salah seorang idola saya, Ustaz. Ya, betul. Ketika saya belajar dulu lagi di Darul Quran dulu, mm-hmm. saya dah pertama kali berjumpa dengan Ustaz Dr. Farid ketika musabaqah tilawah Al-Quran. Ha. Beliau masuk tilawah Al-Quran. Maknanya nak baca ini saya takut sikitlah. Oh, okay. Sebab Al-Fatih Prof. Madya Dr. Farid juga merupakan pernah menjadi apa nama ni juri ataupun hakim Majlis Tilawah Al-Quran JAKIM yang memiliki kebangsaan. Jadi mohon izin Prof untuk saya bacakan ayat yang ke 21 pada hari ini bersama dengan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya di rumah. Barangkali ada yang telah masa awal hari ini nak fokus ulang kaji kita, alhamdulillah, ataupun ada yang juga yang mangkali sedang menyiapkan juadah tapi telinga masih juga pinjam sekejap, pinjam. Mendengar sambil-sambil tu mendengar main Quran pada hari ini, alhamdulillah. Baik, mari kita baca ayat yang ke 21 sahaja di halaman 237. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله Azim. Ayat 21 daripada surah 12 surah Yusuf, maksudnya, dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah tempat kepadanya dengan layanan yang baik, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita menjadikannya sebagai anak. Demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami mengajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak memahami. Sebagaimana dalam ayat 6 juga dimaklumkan tentang komentar Nabi Yaakob kepada anaknya, yes. Nabi Yusuf yang menyatakan, berkongsi pasal mimpi, ada perkataan takwilul ahadith. Apakah maksud sebenarnya ta'wilul ahadith ini? Malah dalam ayat ini dinyatakan walinu alimahu, seperti ianya boleh dipelajari, ia diajarkan. Meminta nasihat dan juga komentar tadabur daripada Al-Fadil Ustaz Dr. Farid Ravi. Silakan Dr. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul dan juga Ustaz Tarmizi atas bacaan. Pada para penonton yang saya kasih sekalian, Masya Allah, nahnu na'ish al-an fi rihabil Qur'an, fi zil Qur'an. Kita hidup dalam suasana naungan Al-Quran, limbungan Al-Quran. Said Qutb ada sebut, Al-hayatu fi zilalil Qur'ani ni'matun la ya'rifuha illa man dhaqaha. Hidup di bawah limbungan naungan Al-Quran adalah satu nikmat, tidak akan dapat dikecapi nikmat tersebut, melainkan orang yang diberikan nikmat tersebut. Jadi merujuk kepada perbincangan kita mengenai ta'wilil ahadith, sebelum kita melihat ta'wilil ahadith, Nabi Yusuf alaihi salam adalah seorang putera kepada Nabi Allah Yaakob alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Yusuf alaihi salam di usia yang kecil. Mimpi yang dilihat itu telah pun dikongsikan kepada ayah dia Nabi Yaakob.
bahawa beliau telah melihat ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Jadi 9 bintang dan juga bulan dan matahari. Jadi semua jadi 11 ya Ustaz ya. Yep. Semua itu dilihat sujud kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Yang demikian itu Tuhan jelaskan di hujung surah apabila kesemua mereka sujud kepada kesemua adik-beradik dan juga anak-beranak Nabi Yusuf, anak-beranak Nabi Yusuf iaitu adik-beradik Nabi Yusuf. Sujud apabila Nabi Yusuf berada di atas singgasana di atas kerajaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha mengetahui, luas ilmu pengetahuannya, telah mengurniakan satu kelebihan yang tidak diberikan kepada mana-mana manusia lain atau nabi-nabi lain. Setiap nabi ada kelebihan, setiap nabi ada keistimewaan, ada mukjizat dia. Tapi Nabi Allah Yusuf alaihi salam, Allah kurniakan kepada baginda ta'wil ahadith. Dia kita biasa dengar perkataan tafsir. Kita juga biasa sebut kalau ada orang mimpi, apa takwilan mimpi saya, orang tak kata apa tafsir mimpi. Ibnu Sirin ada tulis buku tafsir mimpi kan, Ta'wil Ahlam. Ibnu Sirin ada karang, di situ ada dijelaskan beberapa petanda-petanda yang dilihat oleh seseorang dalam mimpi adalah satu petunjuk daripada Tuhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pesan kepada kita, ittaqu firasyatal mu'minin. Di hujung hayat manusia ini atau selepas terputusnya wahyu daripada langit, Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepada sekumpulan manusia yang wara, ahli ilmu, ahlul ibadah, mimpi. Mimpi itu adalah gantian kepada petunjuk-petunjuk yang sebelum ini adalah wahyu. Maksud mimpi yang boleh ditakwilkan. Jadi Nabi Allah Yusuf AS, Allah berikan satu kelebihan untuk mentakwilkan mimpi. Apa yang disebut oleh para ulama mengenai takwil mimpi, saya baca beberapa macam kamus Arab ni. Contohnya lisan Arab disebut al-hadith huwa jadi min al-ashya wa huwa al-khabar ya'ti 'ala al-qalil wal kathir wal jam'u ahadith. Yang membawa maksud ialah berita, sesuatu perkara yang datang kepada seseorang, sama ada perkara itu kecil maupun besar ataupun perkara yang diperlihatkan itu sama ada isunya kecil atau isunya besar, semua itu adalah merupakan petunjuk-petunjuk daripada Allah. Dan perkataan al-ahadith dia juga membawa maksud fahmul ahdath al-ghaibiyah allati 'allamaha Allah 'ala sayyidina Yusuf alaihi salam. Maksudnya al-ahdath adalah perkara-perkara ghaib yang bakal berlaku, diperlihatkan Allah kepada Nabi Yusuf AS atau diajarkan Allah ajarkan kepada Nabi Allah Yusuf AS untuk mengetahui perkara yang akan datang. Jadi ini di antara kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Allah Yusuf AS dan juga disebut wa yu'allimuka min ta'wil ahadith dalam ayat ke-6. Jadi Allah ajarkan kepada Nabi Allah Yusuf AS. Kita juga harus faham bahawa mimpi manusia dengan mimpi para anbiya dan rasul tidak sama. Mimpi kita adalah boleh jadi mainan tidur. Boleh jadi orang yang alim, orang yang baik tadi sudah sebut, mungkin mimpi mereka itu lebih kepada petunjuk-petunjuk Tuhan. Tapi orang awam seperti saya yang tak berapa warak ni, mimpi banyak mainan, banyak mimpi. Tengok makan musangki, jadi mimpi. Tapi dalam perihal yang kita bincangkan ke atas Nabi Yusuf AS, kita lihat bahawa Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, tidur mereka tidak seperti tidur kita. Sebab Nabi Ibrahim AS, Nabi Muhammad SAW, biasa mendapat wahyu dan petunjuk Allah dalam tidur. Jadi naumun al-anbiya laisa ka naumatina nahnu. Tidur para nabi, tidur para rasul tidak seperti mana tidur kita. Jadi dalam tidur Allah Subhanahu wa taala masih mengajar Nabi Yusuf alaihi salam dengan kebijaksanaan. Satu perkara lagi Ustaz Fuzrul dan juga
Tarmizi. Yep. Surah Yusuf ni dia syarat dengan sebutan muhsinin. Mhm. Ya. Insya-Allah. Dia syarat dengan muhsinin. Jadi dia ada dua sifat yang saya boleh highlightkan ke atas Nabi Yusuf alaihissalam yang melayakkan Nabi Yusuf ni dikurniakan ini kelebihan untuk mentakwil mimpi. Pertama sekali, Nabi Yusuf alaihissalam dikurniakan sifat ihsan. Ihsan kita semua tahu, anta abdullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan ialah satu maqam yang sangat tinggi, rasa dekat dengan Tuhan, sentiasa merasakan God conscious, dhamirun aiqadatu khasyatullah, naluri fitrah yang disedarkan adanya Tuhan. So itu bagi mereka yang ada sifat ihsan. Keduanya, Nabi Yusuf alaihissalam adalah Nabi yang digelar dengan sifat As-Siddiq. Yusuf ayyuha As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq digelar kemudian, tapi Nabi Yusuf adalah orang yang pertama sekali mendapat gelaran As-Siddiq. Orang yang sangat benar. So dua sifat ini yang memperlihatkan tersadurnya satu kelebihan yang ada pada Nabi Allah Yusuf alaihissalam sehingga dikurniakan kelebihan untuk takwil mimpi. Jadi nak takwil mimpi kena ada beberapa sifat yang unik. Ihsan, sifat siddiq, takwa, wara', semua kena ada complete package, barulah orang itu boleh dilihat sebagai seorang yang mampu mentakwilkan mimpi. Ini yang ada pada Nabi Allah Yusuf alaihissalam sehingga takwilan mimpi itu mengeluarkan Nabi Yusuf alaihissalam daripada penjara dan mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam sehingga duduk di atas kerajaan menjadi menteri ekonomi dan begitu juga memberi satu panduan kepada masyarakat yang sebelum itu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, jadikan itu sebagai platform untuk kerja-kerja dakwah Nabi Yusuf alaihissalam. Back to you Ustaz Fazrul. Baik, terima kasih ucapkan Dr. Farid Rabi ya, menjelaskan tentang takwilul ahadith sebentar tadi. Betul, maksudnya diajarkan takwilul ahadith boleh mentafsir, menjelaskan tentang mimpi, peristiwa ataupun perkara ghaib ini adalah dengan syarat tadilah. Betul, kan ya. Jadi kalau katakan orang tu pakai tangkal kemudian tiup-tiup asap itu, ada kemungkinan itu bukan takwil mimpi, itu adalah penipu mimpi ya. Okey, baik. Jadi ini dan keduanya Ustaz Fazrul, kalau saya tambah sikit. Ya. Yes. Ramai kita yang mimpi, tapi mimpi itu hendaklah dirujuk kepada ahlinya. Kita tak boleh mimpi ini rujuk sembarangan orang. Itu penting. Dan keduanya, mimpi tidak boleh dicerita kat ramai orang. You tak boleh tiba-tiba malam tadi mimpi masuk Facebook, masuk IG kan, cerita buat live, tak boleh. Jadi itu adabnya doktor ya, yang kita boleh belajar daripada apa yang disampaikan pada halaman 237. Dan peristiwa ini diteruskan ya, kalau kita lihat pada halaman 238, tanda ihsannya Nabi Yusuf ni Ustaz ya. Salah satunya bila berada di rumah Al-Aziz, pada rumah pemerintah pada waktu itu, digoda oleh wanita Imratul Aziz, isteri kepada Al-Aziz, beliau Nabi Yusuf alaihissalam dikatakan wahamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih, ya. Kita nak baca ayat 24 ini kerana kita nak melihat bagaimana Nabi Yusuf ini dikatakan mendapat burhan, melihat burhan Tuhannya, tanda kebesaran Allah, sehinggakan beliau terjarak daripada perkara-perkara yang tidak baik. Dan apa perkara burhan ini, kita baca dahulu ayat 24 untuk dijelaskan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Farid Rabi untuk kita ambil pelajaran zaman 2021 ini, macam mana kita nak mendapat burhan agar kita mukhlasin, diikhlaskan, dilindungi Allah daripada pelbagai perkara dosa, perkara keburukan. Kita baca dulu Ustaz. Baik, terima kasih Fadhil Ustaz Fazrul, yang bahagia Al-Fadhil Profesor Madya Doktor. Saya sendiri doktor ya, Ustaz Fazrul, ada baru saja hari Khamis lepas ada menerima pertanyaan daripada seorang sahabat yang sama-sama pergi umrah dulu. Dia terima, dia kata, Ustaz ada dengar tak pasal isu ada seorang nama yang dia sebut, dia kata dia pembawa mimpi terakhir untuk umat Rasulullah SAW. Dia juga mengaku yang dia cucu kepada Rasulullah SAW. Jadi dia bertanya kepada saya, Ustaz pernah dengar tak? Saya kata, saya awal-awal lagi cakap tak ada dah cucu, tak ada dah sekarang. Ha, jadi maksudnya betapa bahaya jika kita sebar perkara macam ni. Relate pula dengan apa yang disampaikan oleh doktor tadi. Subhanallah, tak boleh merujuk sebarang-sebarang orang.
dan tidak boleh diceritakan secara kepada publik dan sebagainya kan. Betul. Ada adab dia Ustaz. Eh? Baik. Kita nak melihat ayat yang ke-24. Halaman sebelah dia iaitu halaman 238. Mari sahabat-sahabat semua kita bacakan ayat yang ke-24 ini sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim ayat 24 daripada surah Yusuf, ya, peristiwa pada babak seterusnya, ya. Dan sesungguhnya perempuan itu menghendakinya kepada Nabi Yusuf dan Yusuf pun berkehendak kepadanya sekiranya dia tidak melihat burhan rabbih, ya, burhan rabbih. Kadzalika, demikianlah kami memalingkannya daripada keburukan dan kekejian. Sesungguhnya dia, Nabi Yusuf, termasuk hamba kami, al-mukhlasin, yang dipilih, yang dilindungi, yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesan daripada apabila Nabi Yusuf melihat, ya, nampak burhan rabbih. Perkara yang ingin kita bincangkan bersama dengan Dr. Farid Rabi sebentar lagi selepas kita rehat Ustaz, ya. Oh, tetapi burhan ini kesannya, yeah, apabila nampak burhan ini Nabi Yusuf terpelihara, istilahnya linasrifa anhu su awal fahsya, terhindar daripada perkara keburukan dan perkara kekejian yang boleh berlaku. Tetapi inilah formula penting pada waktu ini, pada zaman ini, untuk kita mendapat kekuatan dibantu oleh Allah, ya, bukan sekadar mukhlasin tetapi mukhlasin yang dibantu untuk ikhlas kerana Allah, menjauhkan diri daripada keburukan dan juga perkara keji di dalam kehidupan kita seharian. Jadi kita berehat sebentar, kita akan kembali selepas ini terus nanti berbincang, ya, Ustaz. Betul. Tentang istilah burhan. Satu perkara yang amat penting, ya. Macam mana kalau saya solat, saya baca Quran, saya nampak burhan, ya. Dan burhan ini boleh tak bagi orang yang tak berapa baca Quran ataupun solat pun tak berapa jaga, boleh ke dapat burhan ini, doktor? Tapi bukan sekarang, bukan nama orang, ya, bukan nama orang ni, bukan nama orang, kalimah ni kita tahu kalimah burhan ini. Jadi kita berehat sebentar, kita kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal insyaallah. Baik. Alhamdulillah, semua alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bertemu kembali kita Ustaz. Malam tadi saya sempat kongsikan poster Quran Time kita pada hari ini. Saya tunjuklah, saya cakap hari ini bersama dengan Fadhil Ustaz Dr. Farid. Dia pun search dekat YouTube. Siapa? Anak-anak search anak dekat YouTube, kebetulan tengok tu. Jadi ada satu video yang dia orang tengoklah, perkongsian daripada Fadhil Ustaz Farid Rawi. Daripada dah jam 4 tu Ustaz, dah jam 4 ketika nak makan tu, doktor cerita masa nak makan tu beliau baca doa. Ya. Yeah. Masa tu belum Islam lagi, dah jam 4. Doktor masuk Islam ataupun syahadah pada umur 18. Jadi ketika baca doa tu, mak dia marah.
Alamat kita doa tak boleh baca. Jadi anak-anak saya sangat-sangat teruja melihat perkongsian daripada Fadil Dr. Farid ketika beliau masih kecil lagi, dan bagaimana kuasa doa itu slowly dia, Ustaz kata dia barangkali barakah doa itu juga dapat lembutkan hati mak dia. Subhanallah. Itu adalah satu perkara yang amat mahal Ustaz, perkongsian Ustaz tadi berkaitan dengan Dr. Farid Ravi. Walaupun kita tak sempat panjang nak mengenali Dr. Farid Ravi dalam My Quran Time ini, tetapi sebenarnya bila melihat kepada kepakaran Dr. Farid Ravi dalam bahagian Quran, saya lahir Islam, Dr. Farid memeluk Islam, kembali kepada Islam, tetapi ilmu yang dicurahkan, yang dibekalkan amat-amat bermanfaat. Dan terus Dr. Farid Ravi, kita nak memahami kepada ayat yang dibacakan sebentar tadi oleh Al-Fadhil Ustaz Tarmizi, daripada ayat yang ke-24. Kerana memang harapnya semua umat Islam di seluruh dunia ini dapat burhana rabbih, kalau bolehlah nak dicerahkan macam mana nak dapat apa burhan ini sebenarnya agar terlindung daripada asu awal fahsya, sebagaimana dalam ayat 24. Silakan doktor. Terima kasih Ustaz Fazrul, Ustaz Tarmizi, para penonton yang saya kasih sekalian. Saya sempat masa break tu tengok beberapa mesej masuk sahabat-sahabat kita daripada Singapura dan Brunei kirim salam. Ya, subhanallah. Betul Ustaz, subhanallah. Orang kata lepas rindu dapat tengok Ustaz Farid Rawi. Ya, subhanallah. Subhanallah. Sebab lepas lockdown ni kita tak boleh nak travel ke mana-mana kan? Betul, ya, betul, betul. Baik, betul. Kembali kepada persoalan tadi. Dia Ustaz Fazrul dan juga Ustaz Tarmizi. Ayat ini dia mengalami pelbagai kesukaran dalam pentafsirannya. Ya. Maksudnya, pelbagai tafsiran dikemukakan sehingga ada tafsiran yang tersasar daripada landasan kewajaran fakta tafsir itu sendiri. Contoh, cuba kalau ada orang baca ayat ni secara secara literal, dia akan faham macam Nabi Yusuf pun ada keinginan terhadap mak angkat dia, imra'ah tadi. Cuba lihat, walaqad hammat bi wa hamma biha. Kalau ada orang berhenti kat situ, wasak makna. Walaqad hammat bi wa hamma biha, dia berhenti tarik nafas, lepas tu laula arra'a burhana rabbi. Dia akan rosak makna. Pertama, perkataan hamma ini dalam Al-Quran ataupun secara umumnya bahasa Arab, hamma ini dia ada suatu keinginan dalaman. Hamma tapi tak buat lagi. Ada attention, dalam diri ada attention, nak melakukan. Jadi, imra'ah tadi, isteri pembesar Mesir atau ibu angkat Nabi Yusuf, atau mengikut riwayat sebut, riwayat Israeliat kata wanita itu bernama Zulaikha. Kemudian orang ambil nama Zulaikha ni tulis dalam kad jemputan kahwin. Satu kalah hati, dua pasangan. Di mana kau satu Zulaikha dengan Yusuf. Yang lupa tu Zulaikha tu adalah petikan daripada riwayat Israeliat. Baik, itu bukan perbahasan kita. Walaupun ada hamat bi, betul lah. Wanita itu ataupun isteri pembesar itu sudah ada keinginan untuk mengurat, untuk menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi. Kalau kita lihat dari sudut usul bahasa Ustaz Tarmizi dengan Ustaz Fazrul, wa hamma biha laula, dia datang perkataan laula. Harf laula itu dipanggil harful imtina' lil wujud. Masya-Allah. Maksudnya perkara itu mustahil berlaku. Maksudnya tiada ruang untuk mengatakan Nabi Yusuf ada keinginan. Masya-Allah. Tiada langsung. So kalau ada orang lihat ya Nabi Yusuf pun datang gangguan syaitan, ganggu perasaan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun macam cantiknya macam salah tu. Salah sebab dia salah faham dari sudut usul bahasa. Kalau kita rujuk pada usul bahasa, walaqad hammat bih wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi. Khalas. Ayat ni mafhum. Kalau orang faham perkataan laula itu harful imtina' lil wujud, dia selesai masalah. Persoalan berkaitan dengan burhan, Ustaz Fazrul, benda besar burhan ini. Subhanallah. Burhan. Dia tidak semua orang Tuhan bagi burhan.
orang yang ada sifat-sifat tertentu saya Tuhan bagi Burhan. Burhan ini adalah Tuhan membuka pintu hati untuk tersingkap melihat yang tersirat lebih jauh kehendak Tuhan. Dia memiliki satu cahaya dalaman. Dia ada cahaya dalaman yang protect diri dia supaya cahaya itu dan keimanan itu tidak dicemari dengan apa-apa perbuatan. Sebab itu Allah sebut kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Ini hukum bukan ke atas Nabi Yusuf sahaja, hukum ini adalah terpakai kepada semua manusia, semua kita. Kalau kita ada burhan, burhan daripada mana tadi Ustaz Fazrul tanya, daripada mana burhan itu? Burhan itu hendaklah dicedok daripada Al-Quran. Man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Tapi yang diberi kebijaksanaan, kebijaksanaan itu adalah satu lempah kurnia yang sangat luas daripada Tuhan. Jadi kebijaksanaan itu adalah menjadi wi'a, menjadi tempat simpannya burhan. Burhan itulah adalah hidupkan daripada Al-Quran. InsyaAllah. Ustaz Fazrul, yeah, macam mana Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Al-Khattab boleh masuk Islam? InsyaAllah. Kerana lima potong ayat. Lima potong ayat yang Umar dengar telah membuka burhan dia. Subhanallah. Telah membuka pintu hati, akal dia untuk mengenal siapa Tuhan yang sepatutnya dia sembah. InsyaAllah. So, Quran. Sebab itu Quran kalau nak mencabar orang, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Subhanallah. Dia tak kata, hatu Quranakum. Dia kata, hatu burhanakum. Bawa satu petunjuk yang lebih tuntas, lebih berkesan mengatasi Al-Quran. So, ceduklah. So, program Quran Time ni adalah untuk melahirkan jiwa-jiwa yang burhan. Subhanallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Dr. Farid menjelaskan prosesnya itu ialah berinteraksi dengan Quran dan moga-moga Allah bukakan pintu burhan itu ya, sehinggakan Allah pelihara kita menjadi hamba-hamba sebenarnya yang mukhlasin seperti mana dalam ayat 24 itu, bukan hanya untuk Nabi Yusuf tapi harapan kepada kita, kita semua. Dan dengan burhan ya, silakan. Kalau Ustaz Fazrul lihat, saya tertarik dengan lafaz yang terakhir tu, mukhlasin. Ya, ya. Perkataan mukhlasin kita kata ikhlas. Dia, kalau kita lihat surah, ada satu surah yang sangat agung, pendek. Surah Ikhlas. Ya. So, apa di ikhlas? Perkataan ikhlas ini adalah diambil daripada perkataan khalas. Khalasa maksudnya suatu yang plain, Ustaz Fazrul. Suatu yang solid. Satu yang langsung tidak dicemari dan dia merupakan satu persembahan yang betul-betul mutlak akan keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. So ikhlas, daripada situlah bertitik tolak itu bermula segala amalan-amalan kita yang akan dijuruskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau emas yang paling berharga ni, emas yang paling mahal Ustaz Fazrul, adalah emas yang paling tidak ada tercemar dengan perkara-perkara golongan lain. Subhanallah. This is very high value. So mukhlasin adalah orang yang paling tinggi makamnya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Farid Rabi ya. Dengan mukhlasin itulah yang membawa kepada Nabi Yusuf memilih penjara berbanding dengan kaidahunna ya, sebagaimana pada halaman 239. Dan di alam penjara inilah sebenarnya bermula dari sekitar ayat 36, 37 ya, panjang sebenarnya babak dalam penjara ni Dr. Farid Rabi. Kalau doktor boleh menjelaskan tentang betapa committednya Nabi Yusuf tentang dakwah walaupun dipenjarakan, dan juga mungkin nak dengar juga pengalaman Dr. Farid Rabi ya, terlibat dengan dakwah di mana-mana saja, walaupun kalau nak banding dengan kita Ustaz, nak belajar banyaklah. Jadi boleh doktor kongsikan kisah dakwah Nabi Yusuf ini dan juga apa inspirasi doktor sebenarnya berada dalam agama Islam dan juga menyebarkan, berkongsi dengan ramai orang. Silakan. Terima kasih Ustaz Fazrul, Ustaz Tarmizi. Begini, kita lihat ayat 37 hingga 41. Dia syarat dengan mesej-mesej yang perlu kita hadam bersama. Pertamanya,
Allah Subhanahu Wa Taala letakkan ilmu menjadi tunjang utama. Apa saja dalam hidup ini, dia mesti ilmu menjadi perkara yang dicari, diusahakan, dipertingkatkan oleh manusia. Ustaz Fazrul, Ustaz Tarmizi, kalau kita ada pangkat dan jawatan, orang boleh rampas, orang boleh gulingkan. Kalau kita ada harta, orang boleh ambil. Yeah. Kalau kita ada kekayaan, kita boleh bingkrap. Yeah. Tapi kalau kita ada ilmu, tak ada siapa boleh ambil. Allahu Akbar. Subhanallah. Itu belong. Sebab itu Sayyidina Ali sebut, tilam boleh dibeli, tilam boleh dibeli, tetapi tidur tidak boleh dibeli. Begitu juga dengan ilmu. Yang lain semua boleh dibeli, tapi ilmu tak ada shortcut. You cannot own the certificate, lepas tu you rasa you hebat. Tak boleh. Dia adalah proses. Ustaz Fazrul, menjadi ilmuwan untuk belajar, dia adalah proses. Proses yang berpanjangan. Dia tidak boleh, bila saya tengok ada doktor pakar dekat hospital gaji RM150,000. Besok saya beli baju putih, saya kaut, saya sarung atas badan saya, besok saya beli alat-alat medical, saya masuk hospital. Kata, you ni siapa? Saya pun doktor pakar. Kenapa you jadi doktor pakar? Saya pun nak duit, saya pun nak duit, nak gaji. Eh, nak jadi doktor pakar bukan macam ni. You masuk balik darjah satu, you belajar sungguh-sungguh, UPSR, you dapat straight 6A atau 5A, masuk sekolah asrama, sekolah science stream, lepas tu ambil A-level, O-level, A-level, kemudian masuk pula universiti, ambil matrik, ambil asasi, kemudian buat medik, lepas buat medik, buat houseman, lepas buat houseman, buat practicing, lepas practicing, 5 tahun, lepas buat kepakaran, lepas tu ada certain hour, baru you boleh diiktiraf seorang doktor pakar. It's a long way to go. Ilmu begitu sifat dia. Hari ini kita mesti melihat bahawa proses belajar itu adalah proses yang menjadi satu tanggungjawab. Tidak boleh kita lari. Tidak boleh kita ketepikan. So, sebab itu program-program seumpama ini adalah satu medium, platform untuk masyarakat kita belajar secara skedul, bersantai dengan mendengar daripada ilmuwan. Itu yang pertama. Yang keduanya, apa yang saya dapat simpulkan, mengikut jalan yang benar dan betul dalam kehidupan. Maksudnya kita sentiasa akan ada ujian. Nabi Yusuf ada ujian. Betul. Tapi Nabi Yusuf memilih untuk duduk penjara, Ustaz Fazrul, betul kan? Dia tahu perkataan tu, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay. Penjara ni, penjara bang, bukan benda, bukan pergi cuti. InsyaAllah. Bukan vacation pergi overseas. Penjara. You boleh agak dah penjara tu macam mana? Dengan pakaian, dengan makanan terhad, you adalah di apa ni, di dilayan sebagai penjenayah. Tapi Nabi Yusuf kata, Rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Subhanallah. Biar aku penjara, biar aku susah pun tak apa. Asalkan aku tidak terjebak di jalan yang salah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi Yusuf selalu mungkin sebut Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaakob. Dia kata dia ni keturunan baik-baik. Betul. Orang baik-baik. Jadi mungkinlah ada di antara kita, bolehlah Ustaz, itu Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, mereka keturunan baik. Dia benda baik ni, betul. Nabi Yusuf pun ada ujian. Nabi-Nabi, Nabi Ibrahim ada ujian. Nabi Ismail pun ada ujian. Semua Nabi ada ujian. Dan kita juga ada ujian. Macam mana Nabi Allah Yaakub AS, hujungnya Allah beri peluang untuk putera-putera Nabi Allah Yaakub untuk bertaubat. Maksudnya mereka juga buat salah. Mereka juga ada buat benda silap. Jadi, mesti kita melihat bagaimana kita buat proses pembinaan ataupun mendidik, mengasuh ahli keluarga. Yang ketiga, syukur itu menjadi tunjang utama dalam kita mensyukuri nikmat Allah. Syukur. Dia kan, manusia ini dia sebenarnya macam-macam Tuhan bagi kat dia. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sebab Nabi Yusuf sebut, walakin aktsara an-nasi la yashkurun. Nabi Yusuf beritahu melalui firman Allah, akan tetapi dalam banyak keadaan ni manusia gagal untuk bersyukur. Gagal untuk bersyukur. Syukurlah apa yang ada ni, syukur. Kita jadi tak bersyukur ni, Ustaz Fazrul, sebab kita suka lihat apa orang lain ada. Kita tak tengok apa yang kita ada. Ya, bersyukurlah dengan apa yang ada. Malam kita lihat saban hari, kita dengar kematian. Apa yang mereka bawa? Tak ada bawa apa pun. Jadi kita bersyukur. Jadi hebat macam mana pun manusia,
tapi dia mesti tahu dia tu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala beritahu jangan ikut arbaban mutafarriqah, ikut lillahi wahidil qahar. Jangan ikut jalan orang yang pelbagai-pelbagai sehingga manusia itu diangkat lebih daripada Tuhan. Takut kepada manusia lebih daripada Tuhan. Tapi ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala lillahi wahidil qahar. Kalau lihat, kalau tanya pada pengalaman saya, Ustaz Fazrul dan juga Ustaz Tirmizi, banyak ada platform yang saya share. Saya ni, yalah, saya masuk Islam umur 18 tahun. Macam Ustaz Tirmizi, dia anak dia dengar cerita saya baca doa makan kat rumah. Bila saya hafal doa makan kat sekolah, balik baca doa kat rumah sebelum makan. Sebab Ustazah bagi tahu, kata kita makan, kita kena baca doa. Kalau tak baca doa, kita tak terima kasih pada Tuhan yang bagi kita makan. Saya pun sebelum mak saya hidang makanan, saya baca doa lah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mak saya kata, kau buat apa ni? Baca doa lah mak. Eh, tak boleh, tak boleh. Ini bukan doa kita. Tak boleh. Kenapa mak? Ini bukan doa kita. Eh, kalau ini bukan doa kita, habis ini doa siapa? Ini doa orang Melayu, dia kata. Habis kalau ini doa kita, mana mak? Saya tanya satu soalan mak saya. Dah lama dah saya makan dengan mak, tapi sekali pun mak tak baca doa. Mak tak terima kasih pun bagi Tuhan bagi makan. Mak saya marah kat saya. Dia kata, kau pandai sekarang ni. Menjawab macam tu. Makan. Besok tak bagi makan baru tahu. Itu pengalaman pertama. So, alhamdulillah mak pun masuk Islam. Mak kan bulan 3, meninggal bulan 5 pada tahun 2021. Allah. 2010 kita mak saya. 2001 sorry minta maaf. 2001 bulan 5 bulan 3 mak masuk Islam, bulan 5 mak meninggal. Allah. Kemudian 2004 abang masuk Islam, hari Isnin, hari Jumaat abang meninggal. Allah. Abang yang banyak pukul saya, banyak iyalah saya nak sebut dia dah Islam kan. Alhamdulillah kesabaran saya, ketabahan saya membuka peluang hati untuk dia kenal Burhan. Subhanallah. Ujungnya dia Islam. Dia masuk Islam. Kalau hari itu saya berkeras juga dengan dia, saya lawan balik mungkin. Dia kata Islam ajar awak jadi jahat, Islam ajar awak jadi ganas, Islam ajar awak kurang sopan dengan ibu bapa. Tapi saya cuba, tak tahu Ustaz Fazrul saya nak sebut macam mana. Sebelum tu memang saya nakal pun. Tapi dengan Islam ni, saya jadi setenang-tenang manusia. Masya Allah. Dulu melawan menjawab, tapi bila dapat Islam tu saya tak jawab pun dengan abang saya tak melawan. Macam Umar bin Al-Khattab, bila saya baca kisah Umar, Umar masuk Islam, lepas dengan 5 potong ayat, dia jiwa dia dijinakkan. So banyak peluang saya diberikan untuk buat program berdakwah. Terima kasih kepada TV Hijrah menjadikan saya sebagai salah seorang ikon dakwah yang dilihat peranan saya. Begitu dengan saluran TV yang lain dan platform-platform yang lain memberi peluang untuk saya buat kerja-kerja dakwah. Alhamdulillah. Saya dipertanggungjawabkan untuk jaga haliwan mu'alaf di negeri Selangor, di wilayah persekutuan dan ada NGO, Indian Rivet Muslim Association. Kita jaga mu'alaf dan dengan saya, alhamdulillah, hampir ramai juga yang masuk Islam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lebih ramai lagi akan masuk Islam. Amin. Ustaz, kadang dia orang tanya dengan saya, Ustaz, saya tengok you masuk Islam, you tak kutuk-kutuk agama orang, you tak cakap pun keburukan agama orang lain. Saya kata itu bukan ajaran Nabi saya. Islam tak ajar saya macam tu. Islam untuk saya promote benda baik, banyak dalam Islam. Kenapa saya nak petik perkara-perkara yang tak elok sehingga menyinggung perasaan orang lain. Narik, so narik. Mungkin itulah di antara hikmah orang lihat Islam. Terima kasih Ustaz Fazrul. Terima kasih. Dr. Mizi. Terima kasih Dr. Farid Rabi berkongsi pendek sangat sahaja tetapi dengan kekangan kita pada hari ini kita mengucapkan terima kasih kepada Dr. Farid Rabi berkongsi sebentar tadi pengalaman dakwah yang sebenarnya istilah Burhan yang kita bincang tadi usahanya ayah dan ibu kepada Dr. Farid Rabi sempat dapat dan tidak lama kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah perkara-perkara yang kita selalu kena doa untuk ahli keluarga kita yang dah Islam pun untuk dapat Burhan dan bila sampai doa itu dikabulkan maka berlakulah perkara-perkara tersebut. Kita berdoa di akhir ini bersama dengan Ustaz Tirmizi Abdul Rahman. Ya, Ustaz Fazrul, selalu saya baca doa. Hari ini saya nak minta Fadil Prof Mandia. Oh, kita nak minta. Okey, silakan doktor. Bacakan doa untuk kita semua. Sebab saya ingat Ustaz masa musabaqah dulu dia peluk saya. Dia kata doakan Nana Ustaz. Allahu Akbar. Sama-sama. Jadi mohon Fadil Prof. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana inna du'a'ana innaka antas samiu'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami mohon ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua bapa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa sahabat andai kami ya Allah, jiran tetangga kami ya Allah. Ya Allah ampunkanlah dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Di penghujung program setelah kami membaca Al-Quran dan mentadabbur dan memahami ayat-ayatnya, Kau berilah kami kekuatan untuk beramal dengan perintah-perintah-Mu, ya Allah. Amin. Ya Allah, dengan syafaat Al-Quran kami mohon apalah kiranya Kau angkat COVID-19 daripada permukaan bumi ini, ya Allah. Amin, ya Allah. Kau berilah kepada sahabat andai kami, kenalan kami dan juga kepada mereka yang ditimpa musibah COVID-19, segera diberi kesembuhan, ya Allah. Bagi mereka yang berada di hospital dalam keadaan tenat, Kau berilah kesembuhan kepada mereka, ya Allah. Kepada mereka yang telah kembali kerana penyakit ini, ya Allah, Kau berilah syafaat kepada mereka, ya Allah. Mudah-mudahan kesakitan mereka lalui menjadi keringanan untuk mereka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah Al-Quran sebaik-baik buruhan dalam hati perut kami, ya Allah. Jadikanlah anak cucu kami, generasi kami, rakyat Islam Muslim di negara ini, ya Allah, cintakan Al-Quran, membacanya, menghayati dan mengamalkannya, ya Allah. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan kepada Dr. Farid Rahbi memimpin bacaan doa dan moga-moga Allah memimpin, membuka, memberi burhan kepada hati-hati kita, tuan-tuan, dan inilah yang kita ingin sebarkan dalam platform tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan boleh menyumbang untuk kita sama-sama berusaha sehingga Allah izinkan kepada hati-hati keluarga kita dicurahkan burhan sehinggakan terjauh daripada as-su' awal fahsya sebagaimana kita belajar ulang kaji pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Farid Rahbi sebentar tadi, Ustaz. Ya, terima kasih, dan kita nak kena jemput lagi tu. Betul, pasti. Sekali lagi. Dan kita akan bertemu siaran ulangan pada malam ini, pada esok pagi, insyaAllah. Jaga kesihatan, jaga keamanan ya, dengan kita sama-sama mengambil vaksin. Moga-moga ini adalah usaha kita dengan tawakal 100% 100% kepada Allah Subhanahu taala. Bertemu lagi pada halaman baru menyambung kisah surah Yusuf pada hari esok, My Quran Time, insya-Allah, baca, faham, amalkan.